kami harapkan itulah dari redha Allah. Sebelum kami mati, duit yang Allah bagi rezeki, duit IPF itulah kami gunakan. Habis dah. Saya bersama isteri dan pakcik-pakcik yang daripada kerja kerajaan, graduati kerajaan yang dia dapat duit tu dia gunakan. Ada yang terpaksa gadai kebun semata-mata dapat peluang nak pergi haji. Itulah harapan dia. Itulah nak serahi kepada Allah. Itulah. Tapi besar dugaan je. Dipermainkan begini tu yang terkilan sangat. Yang mempermainkan kami tu bukan orang lain. Orang Islam. Orang yang ada title haji. Bukan orang lain. Diberi harapan. Kalau tak boleh, tak apa. Contoh, Ustaz Asmah Harun yang buat. Bila tak dapat visa, dia batalkan. Dia tak ini. Yalah, dia tak ini. Itu sepatutnya begitu. Tapi dia bagi janji. Ada flight, ada flight, ada flight. Malam buat talimat. Kita sampai di sana, rupanya ada hikmah. Mekah kosong, nanti kita boleh tawaf kudum, dia kata. Kemudian kita bergerak ke Arafah dalam keadaan kosong. Dia bagi harapan begitu tinggi. Dan flight pula 4:30. Dia kata delay. Delay pun kami masih lagi sabar. Tunggu. Akhirnya tak ada. Misal tak ada, flight tak ada. Dan dia tulis dalam grup tu, dia kata dia catat satu flight. Dan sebagai hadiah untuk kesabaran kami ni, dia bagi Oberoi Hotel di Madinah dan juga Pullman Hotel Safwa Tower untuk kami. Masya Allah. Hebat. Tapi semua harapan je lah. Harapan saja. Janji manis dia tu. Itulah Allah Rabbi. Memang kita tahu ini ketentuan daripada Allah. Bayangkan macam mana kalau orang bukan Islam melihat peristiwa ini berlaku, yang ada CBT, Criminal Breach of Trust, daripada orang Islam kepada orang Islam. Yalah. Ini yang kita kesal.